farmasi yang merupakan sektor kritikal, kami harus memastikan bahwa obat yang kami produksi steril dan aman untuk Indonesia sehat. Kami tim NDC bertanggung jawab untuk memastikan produk vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat terjamin kualitasnya. Adalah memastikan pengiriman vaksin ke fasilitas kesehatan datang tepat waktu dan memastikan kualitas vaksin terjaga dengan baik. Selama bertugas, saya berada jauh dari keluarga karena harus mengisolasi diri agar mereka tetap aman dari paparan virus COVID-19. Saya sebagai perawat turut serta dalam kegiatan tersebut, di mana saya membantu masyarakat dalam pelayanan vaksinasi dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dilakukan dengan baik. Sebagai seorang apoteker, saya memastikan obat tersebut dikemas, didistribusikan, dan diterima dengan baik sampai ke tangan pasien yang membutuhkan. Saya terus berkomitmen untuk berinovasi, berkarya, dan terus menciptakan produk-produk baru dengan jaminan safety, efikasi, dan quality guna terus berkontribusi untuk Indonesia yang semakin sehat. Mulai dari fasilitasi perusahaan dengan vaskes, pengiriman vaksinasi, dan monitoring kejadian KIPI, serta terbitnya sertifikat vaksin. Harus melakukan swab kepada puluhan karyawan suspek COVID-19 setiap hari demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Keamanan yang diterapkan jadi lebih meningkat, terutama dari sisi prokes. Kami juga harus melakukan kontrol dan pengawasan terhadap karyawan dan tamu yang keluar masuk kantor. Menurut saya adalah kami yang mampu memproduksi obat yang bermutu untuk masyarakat Indonesia. Setiap individu yang bekerja tanpa pamrih dan memberikan manfaat bagi orang banyak adalah mereka yang rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya demi kepentingan bangsa dan negara. Panutan di mana mereka rela mengorbankan segalanya sebagai loyalitas untuk bangsa dan negara. Pahlawan menurut saya adalah kita semua yang berjuang dan bekerja keras untuk orang-orang yang tersayang. Insan Kimia Farma yang berada di seluruh Indonesia. Hari ini 10 November 2022 kita memperingati Hari Pahlawan. Di hari ini mari kita berkaca pada sejarah yang telah terukir. Memori membawa kita untuk mengingat keberanian, semangat pantang menyerah, gotong royong yang selalu ditunjukkan insan Kimia Farma. Bekerja di Kimia Farma artinya mengabdi kepada kemanusiaan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Banyak tantangan dan perjuangan yang kita hadapi serta senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, cinta kasih, serta integritas. Oleh karena itu, insan Kimia Farma layak disebut pahlawan. Mari kita bahu-membahu membangun perusahaan kita yang kita cintai ini, Kimia Farma, untuk menjadi kebanggaan Indonesia. Terima kasih sudah menjadi pahlawan bagi kita semua, bagi Kimia Farma, bagi Indonesia. All of you are the true heroes. Selamat Hari Pahlawan, pahlawanku, teladanku.